Peristiwa merupakan pariwisata merupakan salah satu cara untuk mengenalkan kebudayaan lokal. Buktinya yang didapat dari data mpublika.co.id pada tanggal 27 bulan 6 2017, Desa Sade pada hari biasa ada sekitar 300 orang yang mengunjungi Desa Sade, sedangkan pada akhir pekan ada 1000 orang yang mendatangi Desa Sade. Data yang terdapat pada tahun dari tahun ke tahun 2015 sekitar 53.562 orang. Tahun 2016 ada 93.981 orang. Tahun 2017 ada 134.400. Pertumbuhan pariwisata ini mengalami pertumbuhan kenaikan pengunjung per tahun sebanyak 40.419. Yang kedua, dengan adanya arus globalisasi dan pariwisata ini mempermudah pengenalan tempat-tempat pariwisata. Contohnya, media platform seperti Instagram, Twitter, Line, dan lain-lain yang diviralkan melalui media platform tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih saya ucapkan atas moderator karena telah memberikan waktu untuk saya menyampaikan argumen. Yang terhormat dewan juri, sebelum saya menuju argumen saya akan sedikit menanggapi tanggapan atau membidas tanggapan dari saudara dari tim kontra. Tim kontra menyebutkan bahwa kami dan tim pro mendukung pariwisata. Setiap hal memiliki dampak positif dan dampak negatif. Namun dampak negatif dari pariwisata ini adalah menyebabkan lumpuhnya budaya. Memang di bagian di lain hal dampak positifnya adalah meningkatkan ekonomi. Namun yang mesti yang kita bahas pada debat kali ini adalah arus pariwisata menyebabkan lumpuhnya budaya. Yang kedua, kami tidak apa yang disampaikan oleh saudara Tim Kontra tentang pengunjung yang datang ke Desa Sade, menurut kami tidak akan ingin membahas hal itu karena tema debat pada hari ini adalah arus pariwisata yang menyebabkan munculnya budaya lokal. Karena pengunjung yang datang ke Desa Sade tidak menunjukkan bahwa mereka adalah meningkatkan budaya, dan benang merahnya pun sudah sangat jelas, yakni Sate Kerama. Kabupaten Lombok merupakan daerah yang memiliki banyak sekali destinasi wisata yang menarik dan tentunya membuat para wisatawan datang ke Lombok. Hal ini menyebabkan atau menciptakan lumpuhnya nilai-nilai luhur budaya-budaya Lombok. Hal ini membuktikan apakah wisata akan memberikan dampak buruk bagi budaya lokal kita sebagai warga budaya lokal kita, seperti tadi yang sudah saya sebutkan dalam tata kerama. Tentu ini membuat kita sebagai warga negara harus lebih hati-hati. Suku Sasak dan suku-suku lainnya memiliki budaya yang harus difungsikan sesuai dengan fungsinya. Walaupun serangan keras dari globalisasi dan juga pengaruh dari pariwisata, kita sendiri suku Sasak memiliki beberapa budaya kebudayaan, diantaranya perisial, gendang belik, dan bau nyali, dan lain sebagainya. Tapi ada suatu kebudayaan yang sudah akan muncul. Contohnya yang sudah kami sebutkan tadi adalah tata kerama. Budaya tata kerama ini kalau diartikan dalam KBBI itu adalah sopan santun. Budaya ini mulai muncul disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana dari pemerintah untuk menyediakan generasi muda daerah untuk mengenal kebudayaannya sendiri sebagai fondasi untuk melawan arus kerasnya arus pariwisata. Salah satu dari contoh kebudayaan tata krama yang terus adalah tabe. Tabe ini artinya apa? Permisilah. Seperti apa yang disampaikan oleh perwakilan dari sosial prof tadi, bahwa
banyak siswa yang banyak orang yang tidak memiliki sopan santun sekarang ini pada gurunya dan orang tuanya. Realitanya bisa kita lihat sekarang ini, luntunya budaya tabe dan lain sebagainya. Sekian dari saya, dan akan dilanjutkan oleh kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, dengan berkembangnya destinasi wisata di Pulau Lombok, tentu akan banyak menarik perhatian wisatawan untuk datang ke Pulau Lombok. Dengan banyaknya wisatawan yang datang ke Pulau Lombok, banyak dan remaja-remaja di Pulau Lombok mencontoh atau mengikuti perilaku-perilaku yang mendukung wisata itu. Baik, sesi dua, silakan untuk tim kontra. 4 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para dewan juri yang menghormat dan para hadirin dan para moderator. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan sehingga saya dapat menyampaikan beberapa argumen dari isim kami. Sebelum saya menyampaikan beberapa poin dari argumen isim kami, izinkan saya menjaga beberapa argumen yang telah disampaikan oleh tim pemerintah atau tim pro. Tim pemerintah menyatakan tentang mengenai pengunjung desa sadar. Mereka mengatakan kita di sini tidak memperdebatkan tentang pengunjung desa sadar. Dewan juri yang terhormat, kami membawa data pengunjung desa sadar sebagai bukti nyata bahwa di desa sadar itu banyak budaya-budaya lokal NTB, budaya-budaya lokal khususnya Pulau Lombok itu diangkat, baik itu dari tata krama, segi adat, segi budaya dan segi seni lainnya. Sehingga dengan data ini kami sebagai tim oposisi menyatakan bahwa dengan adanya arus pariwisata ini tidak menyebabkan lunturnya kebudayaan-kebudayaan lokal, melainkan dengan adanya arus pariwisata ini menyebabkan kebudayaan-kebudayaan lokal itu menjadi semakin terkenal dan dikenal oleh bangsa lain. Kemudian mengenai parameter dan hal-hal yang disyaratkan oleh kita mengenai tata krama, Dewan Juri dan para hadirin yang terhormat, tata krama di setiap daerah, di setiap negara itu berbeda-beda. Tetapi tata krama dibuat, digunakan agar kita bisa lebih sopan dan santun. Apakah para wisatawan menjelaskan atau menggunakan tata krama yang kurang sopan? Apakah setiap wisatawan, baik itu dari domestik ataupun dari luar negeri, membawa tata krama yang buruk atau tata krama yang baik? Tentunya jika kita berkunjung ke negeri orang, kita harus membawa dan menggunakan tata krama kita itu. Sehingga hal-hal yang ditakutkan oleh tim itu sama masalahnya tidak realistis menjadi yang terhormat. Mengenai saya lanjut ke beberapa poin argumen saya. Kami di sini selaku tim oposisi dengan ingin menyatakan ketidaksetujuan kami dengan arus pariwisata sebagai penyebab runtuhnya nilai-nilai budaya lokal. Dikarenakan dalam juri yang terhormat, pariwisata dan hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan lokal itu sudah ada pada pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara wajib memajukan kebudayaan di tengah peradaban dunia. Lalu pariwisata di sini berjuang ya, dengan adanya undang-undang yang menyuruh kita untuk mengembangkan kebudayaan lokal. Harus pariwisata di sini berjuang untuk mewujudkan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, menurut ilmuwan internasional, pariwisata tidak merusak kebudayaan, melainkan memperkuat karena terjadinya proses yang disebut involusi kebudayaan. Lanjut ke argumen saya dengan juri yang terhormat, pariwisata itu merupakan salah satu cara untuk memperkenalkan kebudayaan lokal. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena dengan datangnya para wisatawan-wisatawan baik itu dari dalam maupun luar negeri, kita sebagai segenap rakyat Lombok secara tidak langsung ikut menyebarkan dan memberitahukan bahwa ini loh kebudayaan di daerah saya, ini kebudayaan yang terkenal di daerah saya. Walaupun kita tidak menyebarkan secara langsung, tapi terkadang hanya sekedar kita berbicara, kita sudah ikut langsung dalam alih untuk menyebarkan kebudayaan lokal tersebut. Jadi semua yang ditakutkan oleh tim kru sama sekali tidak terjadi.